Halo semuanya, balik lagi sama gue Krypton. Jadi di video kali ini Indo ingin membahas token Jasmine ya. Ini Jasmine ini lagi apa Indo bahas ya, dikarenakan entah kenapa ini token kayaknya mau bentar lagi mau di pom-pom sama Bandar ataupun Wells, tapi nggak tahu juga momennya kapan. Dikarenakan kalau kita lihat Jasmine nih ya, bentar. Itu grafiknya itu udah kacau ya, udah ibaratnya benar-benar paling drastis lah. Pokoknya yang anak Twitter mungkinan tahu situ apa ada pembahasan Kryptondo untuk bahas Jasmine ataupun curhatan Jasmine. Nah, sini apa Kryptondo udah ada di Twitternya Jasmine. Twitternya udah ada mencapai 87.500 dan ini adalah websitenya Jasmine. Dia dari Jepang ya, si Jasmine ini. Nah, kalau kalian mau lihat-lihat bisa ya cek-cek aja ya guys ya. Nah, ini adalah websitenya, website-nya Jasmine. Dia ranking 397 dan dia token udah di audit Certik dan di Ethereum. Dan hashtagnya belum ada dan supply-nya ada 4 M-an lagi dan max supply-nya 50 M. Nah, dia 1,3 dan paling tinggi itu $5 ke atas ya, hampir 4 do apa ya, hampir $5 lah jatuhnya. Nah, ini ada market yang menjual Jasmine, ada Binance, Gate.io, Coinbase, KuCoin, Huobi, Binance Ash, Kraken, Bittrex, Bitum ya, Binance Turkey, PMax, MaxJ, Bybit. Nah, untuk FTX nggak ada dan dia ada 71 market yang menjual Jasmine. Nah, bentar kita lihat sini Jasmine ya grafiknya, kita gedein. Nah, ini Jasmine yang di Binance ya. Sini Jasmine ini lagi hijau ya untuk bulan Agustus. Nah, ini Jasmine dari apa masuk ke Binance itu November kan, November 2021. Dan kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, udah masuk 10 bulan di Binance ya, si Jasmine ini. Nah, dari 8 bulan si Jasmine ini turun drastis ya, turun drastis banget. Nah, pas di bulan ke-9 ya ataupun di bulan Juli si Jasmine menghijau. Nah masuk ke bulan ke-10 nya di Agustus dia menghijau lagi. Nah, ini Indo nggak tahu nih, ini ada prediksi atau prediksi apa atau sindikat apa. Intinya yang jelas pasti ini kalau misalkan retail cuek di sini, rata-rata kemungkinan bakal dipum sama Bandar ataupun Wells. Kalau kalian ingat kejadian OP ataupun LDO nih, kalian lihat nih ya. Nih, lihat nih. Si OP baru 3 bulan ya di Binance. Nah, bulan pertama di doom drastis, bulan kedua langsung naik kenceng sampai ke bulan 3, cuman di pas di bulan ketiganya langsung diturunin lagi ya kan. Nah, kalau ini grafik dari satu harian yang begini. Nah, kalau kita cek LDO, nih lihat LDO, nih LDO juga sama kan, grafik daily-nya itu mirip kayak si OP. Nah, kalau kita lihat bulanannya, duh. Nah, kalau LDO ini udah nyampe 4 bulan. Nah, dia sampai 2 bulan longsor, masuk ke 3 bulannya, masuk bulan ketiganya dia langsung dipump sampai bulan keempatnya. Cuman dia nggak nyampe ATH ataupun bikin new ATH. Cuman kalau OP udah bikin new ATH. Nah, kalau si Jasmine ini udah Kryptondo bahas di Twitter. Nah. Sorry guys, anak Ando nangis ya. Ntar mana ya. Nah, sini kalian bisa lihat nih curhat Jasmine Coin. Nah, kalian bisa baca nih sini nih. Nah, kalau kita lihat nih Jasmine dari time frame 1 bulan, Jasmine sudah masuk ke Binance itu sudah 10 bulan. Nah, 8 bulan ya turun drastis. 2 bulannya mulai menghijau Juli sama Agustus. Sebenarnya harga Jasmine kalau dilihat dari coin market cap itu dia pernah tinggi 60.000 dan harga awalnya bukan harga yang listing di Binance. Nih, kalian bisa cek. Nah, masuk lagi. Nah, ini curhat kedua. Nah, ini harga paling tinggi Jasmine. Tadi kalau kalian lihat cek di coin market cap 60.000 ya. Nah, harga awalnya 18 ribuan.
Nah, ini curhat ketiga. Nah, ini ranking CMC-nya, dia turun lagi. Dan dia market cap-nya juga masih kecil banget ya untuk si Jasmine. Nah, kalau kita lihat kecil banget ya. Nah, sini curhat keempat dan kelima. Nah, kesimpulannya, dengan harga yang masih sangat murah, ranking 350-an ke atas dan ranking 350-an ke atas dan MC-nya juga masih kecil, sebenarnya harga Jasmine sangat bisa dipermainkan sama Wells untuk bisa menjadi mahal. Tapi yang pasti kripto itu tidak tahu kapan terjadi karena momen Wells itu tidak bisa kita tebak, guys. Kalian bisa cek aja nih. Nah, terus ini harga yang di max C-nya ataupun exchange max C-nya si Jasmine, ingat nih, pernah tinggi di $5 untuk max C. Ternyata si Jasmine ini pernah dari tahun 2021 ya di max C, kalian lihat nih. Nah, kan berarti dia udah hampir udah setahun lebih lah si Jasmine di max C. Nah, jadi kesimpulannya kalian bisa baca sendiri di sini, kripto enggak, bukan promo, ini hanya membahas perihal Jasmine. Nah, ini kalian bisa baca lagi, ada teori kalau dev Jasmine jualan token. Sebenarnya itu kalau untuk dev jualan token sebenarnya hanya teori doang ya. Sebenarnya agak sulit buat kita cocok logika. Nah, kripto itu ajaib soalnya. Dari Luna Doom aja banyak orang-orang yang bisa cuan banyak dari Luna. Banyak ya, jujur aja Luna Doom itu banyak orang-orang yang bisa cuan banyak, terus udah gitu banyak juga orang yang merugi dari Luna karena dia nge-hold di spotnya ya, ataupun bisa dibilang nge-hold koin Luna ataupun nge-long koin Luna. Nah, yang ibaratnya main pucur ataupun nge-short itu yang untung banyak. Nah, yang ibaratnya dia juga udah jual koinnya dia sebelum jatuh itu juga udah untung banyak sebelum si Luna itu jatuh. Nah, kecuali yang rugi itu adalah yang nge-hold, yang bilang ada fundamental, terus apalagi yang main pucur dengan long, itulah yang rugi banyak. Yang untuk yang udah menjual dan yang nge-short di futur itu yang udah untung banyak. Kalian bisa baca ya. Nah, makanya agak sulit kalau dipikirkan ya. Makanya enakan dapat profit aja. Jika emang si Deb Jasmine jualan token tapi tiba-tiba token itu naik, nah ya udah, kita tinggal nikmatin aja kenaikannya. Jika sudah profit cukup langsung di TP, nggak usah di hold lagi. Nah, lihat nih ya, nih kalian tahu kan Celsius yang katanya dia bangkrut ya kan, sekarang lihat harga token sell gimana. Lihat nih harga token sell, katanya perusahaan Celsius bangkrut tapi token sell naik, yang berani beli pas lagi di put-putnya selamat ya. Nah, naik kan. Nah, kalian bisa baca lagi nih harga token sell. Makanya kripto itu ajaib, perusahaan bangkrut harga tokennya naik. Intinya gak usah mikir hold dah, mikir manfaatkan momen aja untuk dapetin profit atau cuan, yang penting pakai duit nganggur guys. Seperti itulah nih, kalian baca sini, Ndo bukan pomoin untuk Jasmine ya. Nah, jadi ya Ndo, kalau bisa dibilang kripto ini adalah tempatnya para bos besar untuk menggandakan cuit, bukan duit lagi. Jadi kalau misalkan dibilang sini kripto Ndo udah beli di harga 0,009 itu seharga harga berapa ya? Lupa Ndo harga rupiahnya. Cuman situ Ndo beli hanya $11, hanya nyetokin 1000 aja, 1000 token, dikarenakan Ndo hanya memanfaatkan momen. Kalau misalkan kripto Ndo beli banyak, kripto Ndo cuman untuk di tradingin doang, kagak mau di hold karena ngeri guys. Karena kita nggak tahu kedepannya akan gimana, beneran di boom atau kagak. Makanya itu kripto Ndo hanya hold $11 aja. Yang penting intinya kalau misalkan jadi ya syukur, nggak jadi ya nggak apa-apa. Oke, itu aja sih, semoga kalian bisa ngerti tentang gimana market apa kripto itu, biar kalian paham lah. Intinya sini benar-benar kita harusnya cuan bukan hold ya guys ya. Oke, thank you untuk semuanya, bye bye, love you and undo.